Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Imron Explore. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Saya berharap saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Dan bagi yang saat ini sedang sakit, saya berdoa semoga segera sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sehat kembali. Meski sekarang dalam kondisi bulan puasa, saya berharap semuanya bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang ngabuburit di kota Pacitan, tepatnya di pusat oleh-oleh khas Pacitan di Putra Samudra Group. Di pusat oleh-oleh Putra Samudra Group ini menjual berbagai macam oleh-oleh khas Pacitan. Yang kita beli pada sore ini adalah olahan ikan tuna dan lain sebagainya. Pekerja dari toko oleh-oleh Putra Samudra Group sedang menggoreng ikan tuna dan ikan merlin, di mana ikan ini banyak sekali oleh nelayan Pacitan di Samudra Indonesia. Ikan ini terasa enak karena tulang atau duri ikan ini sangat sedikit sehingga dagingnya banyak sekali. Dan kita lihat pekerja dari Putra Samudra Group sedang menggoreng ikan merlin yang sudah dikasih bumbu-bumbu rahasia. Terlihat banyak pembeli sedang memilih masakan ikan yang dijajakan oleh Putra Samudra Group. Terlihat di tokonya udang, kemudian ada payek udang yang dan juga gorengan crispy, kemudian ada ikan merlin, ikan layur, ikan tuna, dan ikan kelong. Ikan-ikan ini hanya ada di daerah yang memiliki laut, dan Pacitan yang merupakan daerah yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa memiliki banyak pantai sehingga banyak menghasilkan makanan-makanan atau ikan-ikan dari laut. Bagi pelancong atau pendatang yang menyempatkan diri ke Pacitan, biasanya tidak lupa untuk membeli oleh-oleh masakan ikan tuna, merlin, layur, kelong, cumi, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bawa pulang, kita jadikan lauk di rumah. Mari bagi sahabat-sahabat ada waktu, sekali-sekali kita sempatkan untuk datang ke Pacitan, dan jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Pacitan. Harga-harga ikan yang ditawarkan di pusat
pusat oleh-oleh Puter Samudragub terlihat ramah, senyum yang akan menarik para pembeli yang biasanya datang dari luar kota. Terlihat ada gorengan cumi, kemudian udang goreng, ikan tuna, ikan merlin. Tinggal kita milih mana yang kita suka untuk kita beli dan kita bawa pulang ke rumah. Kemudian ada payek udang yang sangat gurih. Kemudian ada tuna bakar yang juga bisa kita beli untuk dibawa sebagai oleh-oleh dari Kota Pacitan. Yuk, bagi sahabat-sahabatku yang ada waktu dan kesempatan, kalau misalkan pergi ke Pacitan, sekali-sekali kita beli oleh-oleh dari Putra Samudra.